Masukkan susu cair. Ini aku pakai 212 ml ya. Tambahkan 1 sendok vermicelli, 2 sendok gula pasir. Kita aduk ya. Tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 30 sendok tepung terigu ya. 30. Kita masukkan butter ya sekalian ya. Tambahkan sedikit garam. Nah, ini udah kalis ya. Setelah itu kita istirahatkan sampai mengembang. Seperti ini, lalu kita tutup ya. Siapkan butter. Satu sendok kuning telur. Masukkan kelapa kering. Pakai 7 sendok ya. Tambahkan 2 sendok susu kental manis. Tambahkan sedikit susu ya. Ini susunya kira-kira aja ya. Lalu kita sisihkan ya. Nah, ini sudah kita tutup. Nah, ini udah mengembang ya. Habiskan. Menjadi 2 bagian. Nah, ini udah selesai. Setelah itu kita istirahatkan sampai 20 menit.
Setelah itu kita tutup sampai 20 menit ya. Nah, ini udah 20 menit ya. Setelah itu aku olesin dengan kuning telur dan susu. Setelah itu aku olesin. Oke, setelah itu aku taburi dengan wijen. Oke, dan siap untuk kita panggang. Nah, ini dia. Sudah jadi. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga videoku bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.